apa sih? Lu tuh mundur, ngalah sama Gojek. Tuh gue culik, bodo amat. Mungkin bayarnya dikit banget. Cewek. Halo bidi-bidi gue, welcome to my channel. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Apakah lancar? BTW, for your information, supaya kalian tahu, video ini tuh gue bikin waktu puasa awal. Puasa awal gue ngerasa kayak, aduh lapar gue ngapain ya? Biar pikiran ini nih, pikiran lapar, pikiran ngeluh-ngeluh pengen makan itu keluar gitu. Akhirnya gue pengen nyobain game ojek online. Pokoknya ini tuh game tuh lagi rame banget di TikTok, di Instagram, bahkan di Google aja ini tuh salah satu game yang lagi rame tau di download. Dan kalian tahu ini game buatan orang Indonesia. Makanya kita kudu support nih. Makanya gue juga penasaran ini gamenya gimana nih. Soalnya cocok kan buat kita yang lagi gabut, ngabuburit, gak ngapa-ngapain. Apalagi gue ngabuburitnya di studio baru. Oh iya, kenalan dulu dong. Ini BTW studio barunya Mas Nizar untuk sementara. Soalnya kan kita baru pindahan nih, mohon maaf deh. Jadi biar enggak kosong-kosong banget, gue kasih di sini ada Buzz Lightyear, di sini ada Rudy, di sini ada boneka ngegantung, enggak tahu gantungan sih. Soalnya dia malas, dia juga lagi puasa, guys. Tuh perutnya buncit. Soalnya dia sahurnya makannya banyak banget. Makan nasi, makan daging, banyak banget dia. Makannya lagi rebahan aja tuh dia enggak kuat. Sabar ya, Daki. Bentar lagi buka kok, ini udah jam 3 sore. Udah siap semuanya? Mari kita langsung aja main dan cobain game ojek online ini teman-teman ya. Let's go. Jadi kalau kelihatan gue mainnya noob ya mohon maaf, gue bukan gamers dan gue juga nggak punya game tau sebenarnya. Namanya Mas Nizar. Mas Nizar. Oke. Mulai. Mulai. Udah mulai. Gue cewek apa cowok ya? Cowok. Gojol Grab. Ah, gue suka ini deh. Gojol aja, gojol. Oh, ini apa ini? Abangnya tinggal di kos-kosan. Plat nomornya D64ME. Oh, gue masih level kosong, baru mulai soalnya. Oh, gitu. Ini bisa pilih-pilih motor gitu ya. Tapi gue masih miskin di sini. Masih belum bisa. Helmnya yang ini aja deh. Bisa kan abang gojol pakai yang ini ya? Oke. Oh nggak bisa ya, emang gue udah beli. Mohon maaf. Kalau dapat orderan gimana cara? Oh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, kita klik untuk naik motor. Oh gitu. Kok gini sih? Kosan orang lu jangan tabrak-tabrak baik. Lagi puasa nggak boleh marah-marah. Kemana nih? Terus kalau dapat orderan gimana? Ini gimana sih mainnya? Oke, kita mau ke sini dulu. Sumpah gue baru pertama kali main game kayak gini. ML aja gue nggak punya. Kalau ada orderan gimana nih ketutup? Ih nggak jelas. Ini dapat orderannya gimana sih? Ah itu orderannya. Terima. Wah dapat 6.700 di jalan apa ini? Ihtaj. Kemana nih? Oh itu Sherlock ya. Bisa beneran kayak ojek online loh. Gue pernah nganterin bapak gue soalnya. Oh balik arah. Sabar. Ih halo bro. Halo saya baru magang ini. Sabar ya, jangan emosi. Penonton gak boleh emosi. Ini Mas Tiza nyetirnya gak bisa nih. Gua aja mainin. Oh, gue geplak loh. Gua aja baru main ini. Ini ojeknya udah punya anak belum sih? Udah anak 6. Buset, kata gue mau anak 6. Isi bensin dulu gak sih bro? Bayar gak bensinnya? Oh gitu, oke. Okay. Ah, kebablasan. Kok di sini ya titiknya? Cewek apa cowok nih? Mana sih? Oh, di sini. Itu kali ya. Halo. Oh. Bapak-bapak nih mahasiswa kali ya. Berhenti apa gua jalan? Oh, udah bonceng. Widih.
Beneran bisa loh. Oke, entar kalau udah ini dapat ini enggak ya? Dapat 6.000 enggak ya? Emang udah kayak main FF nih ininya. Gue main FF enggak bisa. Maaf ini mah lampu merah ya. Kalau diterobos coba terobos ya, ini enggak boleh ditiru. Bisa loh diterobos. Mungkin penumpangnya ngebatin ya. Ah, ini supir kagak bisa nyetir apa gimana? Lampu merah aja diterabas. Lama banget dapat 6.000 doang. Udah nyampe. Culik kali ya. Culik aja enggak sih? Culik lah. Culik aja. Biarin. Soalnya kan gue punya ini, punya anak 6. Makanya pengen gue culik. Ntar gak dapet duit. Anak gue dikasih makan apa? Kasian, kasian. Oh. Itu ketenggor ya beneran. Ganti rugi gak sih? Kok gak dipukulin gitu? lu ditabrak. Emosi kek. Oh mungkin lagi bulan Ramadan kali ya. Jadi mereka nggak bisa marah gitu kalau ditabrak tuh ya, ya udahlah pasrah gitu. Gue ditabrak, perlu makan nggak sih ini? Oh gue cuma pegang 15.000, terima nih. Jarak orderannya berapa? 10.000 lumayan. Tapi perasaan kalau setahu gue ya, bapak gue kan pernah jadi ojol. Tiga-tiganya bapak gue guys, pernah jadi Gojek, pernah jadi abang Grab, pernah jadi Shopee, tiga-tiganya. Misi Mas, nama saya Nimas. Kalau malam jadi Thomas. Kalau tabrak polisi ini enggak sih? Ah. Ini polisinya enggak apa-apa kan? Ih, sumpah polisinya di sini baik banget. Masya Allah, kita doakan abang-abang ojol di luar sana dalam keadaan sehat, dimudahkan segala rezekinya, dan semoga di bulan Ramadan ini selalu dapat berlimpah keberkahan. Amin. Lah. Ih, aneh nih yang nyetir emak-emak nih. Nggak pakai sen dia. Astagfirullahaladzim. Puasa, nggak boleh marah-marah. Marah-marah terobos aja deh. Anak gue nangis di rumah. Oh ini nih, bukan ini bensin. Apa sih, lu tuh mundur. Ngalah sama Gojek. Rumahan gitu, kaya nih. Kaya-kaya lu pakainya ini, motor, mobil kek. Cewek. Oh, udah malam. Tuh kan, di sini bisa dibegal enggak sih kalau malam? Baca doa ya, Neng. Iya, Mas. Aku juga bantu doain kok, semoga enggak ada begal ya. Soalnya ini aku kepepet banget, Mas. Aku pengen ketemu mantan aku, katanya dia mau minta balikan. Lu mantannya minta balikan kenapa, Dek? Gak tahu Mas, dia katanya baru putus sama pacarnya. Loh ya apa sih? Kamu itu dimanfaatin loh itu. Dia ganteng Mas soalnya. Cegil lu beneran. Aduh pusing. Jangan sekarang, jangan lihat dari gantengnya doang. Dilihat sifatnya gimana. Lu begini mah dimanfaatin doang. Buat pelampiasan. Repot Mas, ngojek aja deh yang bener. Ini nyampe, gua anterin nih. Ini apa nih? Loh beneran hilang. Gue coba mau cari makan dulu kali ya. Apa cari istri lagi? Masuk rumah orang bisa gak sih? Halo, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum bu. Halo, assalamualaikum. Pengen makan duit gue baru 25.000. Ada orderan lagi gitu nyepi gini. Kalau kayak gini ngapain? Ngopi, enak nih. Warmindo. Oh ini nih teman-temannya. Halo pak. Ada orderan. Wah sayang banget. Baru gue pengen nongkrong nih sama bapak-bapak ini pasti asik. Duluan pak. Ya rezeki anak soleh. Pim pim pim. Yang penting kelakson dulu. Tanda ngormatin kita guys. Terus nabrak-nabrak. Nyetir yang benar pak. Padahal gue yang salah. Bapak dari Grab. Salip aja pak. Ini ngapa sih? Ganggu lu. Kena penalti gak sih kalau nabrak-nabrak gini guys? Tolong dong komen. Beli motor cukup gak sih 25.000? Capek mbak aja deh yang nyetir. Bisa ngobrol gitu ya sama mbak-mbaknya. Dapat bonus gak sih ini kalau dapat target gitu?
Coba ya lampu merah berhenti. Cabe-cabean, ih kembar. Kembar woi. Sama loh mereka. Wih deh, ojol. Nah, set lama banget. Kejelas. Dih. Kejelas lampu merahnya. Apa sih? Gue kira bisa lampu hijau juga. Bisa kan? Udah nyampe. Gue culik bodo amat. Mungkin bayarnya dikit banget, orang perjalanannya jauh cuma 11.000. Kalau gue culik gimana nih orang? Cancel aja kali ya? Aduh, gimana nih? Aduh, namanya Nakia lagi. Kayaknya gue harus balikin deh guys. Kalau gue culik juga gue bingung mau gue bawa kemana. Kenapa orang-orang suka banget main kayak gini? Mereka tuh ngumpulin dapat apa sih? Oh, katanya dapat iPhone. Lah gue pengen beli iPhone duitnya segini. Alhamdulillah ya Allah. Beli air mineral 3.000. Es kopi juga deh boleh. Burger. Boleh lah burger. Biar anaknya makan batu. 10.000, buset kecil banget. Lumayan sih tapi tarik gak ya, tarik deh. Gue coba, jadi gue mau ambil dia, tapi nanti gak gue tumpangin. Jadi dia biar jalan sendiri sampai tujuan. Coba ya, kita coba. Apa sih? Salah tuh jalan lo. Gak boleh marah. Kita harus berubah jadi ojol beneran guys, kita harus bisa nyetir. Gue tuh paling menghindarin banget bulan puasa main game. Karena kayak gini. Esmosi. Lagi rumahnya jauh banget. Ini kali ya rumahnya. Buset, ngeri ada kuntilanak di sini. Majulah. Ayo mas, lama banget jalannya. Dosa gak sih bulan puasa begini? Masnya ngambek loh. Yaudah kita ini aja bonceng. Soalnya gak ada mapnya buat ini. Masnya tuh baru ada mapnya muncul. Ngebut ya mas, soalnya anak saya nangis di rumah. Kita harus nyetir yang benar Nizar, kasihan ini orang. Taunya dia lagi jemput istrinya yang lahiran di rumah sakit. Aduh nangis banget gue. Nah, udahan ah. Gue gak ngerti cara mainnya. Bisa main bareng gak sih ini? Kalau main bareng enak banget nih bulan puasa. Main bareng kita ngojek bareng. Udah nyampe. Mau udahan dulu. Mau ini mau ganti mobil bisa gak? Sombong banget, baru order 4 kali pengen beli mobil. Wih, dapat bintang 4. Oh, ada dashboardnya juga guys. Kita bisa nyetir kayak gini. Udah ah. Eh, murah nih harganya 19.000 Vespa. Vespa apa 19.000? Oh, bayar duit beneran gak mau ah. Beli motor bisa gak ya, harganya berapa ini? 175, nggak cukup duit gue, gak mau. Bisa ganti iPhone loh. 580, pakai iPhone loh. Wah ini ngecheat nggak sih kita harusnya? Gue nyerah, gue gak bisa main. Gue gak bisa, ntar pada pahala puasa gue berkurang gara-gara nyetir motornya gak becus, nabrak-nabrakin orang. Jadi menurut kalian gimana? Apakah gamenya seru guys? Tapi kayaknya emang seru, cuman gue gak bisa main. Tapi orang-orang di TikTok itu pada dapet iPhone loh. Gampang banget dapetin iPhone-nya. Apa mereka rajin-rajin mainin ya? Gimana gue pengen dapetin tapi gak bisa main, gue gak mau main. Yaudah deh, itu dulu deh video gue hari ini buat cobain game ojol online. Maafin ya kalau Mas Nizar maininnya nggak bener karena nggak tahu cara maininnya gimana. Bukan nggak tahu sih, emang belum pro aja guys. Pokoknya buat kalian udah nonton dan puasa full,
Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena support system dari kalian bakal dukung Mas Tizar lebih semangat lagi kontennya. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Terima kasih yang udah nonton ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.